Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Sarwo. Pernahkah Anda merasa nyeri di pinggang atau di sekitar bokong, kemudian menjalar ke bawah? Kemudian nyeri juga disertai kadang-kadang dengan kesemutan. Kesemutan yang terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Seperti itu, apa sebabnya? Ini buat para lelaki, terutama laki-laki berdompet tebal. Ya, dompet. Apa hubungannya sama dompet? Tahu nggak Anda menaruh dompet itu mesti di celana bagian kanan, kan? Celana bagian kanan. Dan ini akan terus-menerus bertahun-tahun dalam jangka waktu lama, seharian. Dompet itu menekan di bokong Anda, kena nervus sciaticus. Nah, jepitan saraf yang semakin lama seperti ini akan mengakibatkan kerusakan di area itu. Ini akan menimbulkan sensasi nyeri, kesemutan yang terus-menerus, nggak berhenti-henti. Solusinya apa? Selain obat-obatan, solusinya juga taruh dompet di tempat lain, di tas gitu. Sekarang kan banyak tas sling bag gitu ya, tas selempang gitu ya. Gunakan tas itu. Kemudian hindari duduk terlalu lama gitu ya. Kalau misalnya terlalu duduk sejam dua jam, selingi dengan berdiri, jalan-jalan dulu 1 menit 2 menit seperti itu. Kemudian kalau berkendara lama gitu ya, nyetir lama ya, kan duduk juga menekan juga, itu juga jangan terlalu lama sebenarnya. Kemudian itu juga berpotensi juga di profesi lain, si driver atau penjahit atau pekerja kantoran yang sehari-hari duduk terlalu lama. Nah, ini harus dirubah pola seperti itu agar tidak terjadi nyeri yang menjalar yang berkaitan dengan saraf bagian bawah, terutama di saraf di nervus sciaticus. Itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berlangganan, subscribe, like, dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk semua.